Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai tips memutihkan kulit badan dengan bahan alami. Sebelumnya, tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain yaitu baby oil. Saya menggunakan cushion, kalau teman-teman bisa menggunakan apa saja ya untuk mereknya. Kemudian Vaseline Referential atau Vaseline yang normal. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman menyiapkan wadah atau tempat yang bersih dan tentunya steril ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 sendok makan Vaseline Referential. Kemudian tambahkan 3 tetes baby oil. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata ya teman-teman, agar hasilnya maksimal ya atau efektif. Nah, setelah semua tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke badan, ke seluruh atau ke seluruh tubuh ya teman-teman. Nah, kandungan dari Referential ini sangat efektif untuk melembabkan kulit serta bisa mengatasi kulit kering, kulit pecah-pecah di kulit, dan bisa memutihkan kulit secara teratur atau sedikit demi sedikit jika dilakukan secara rutin. Nah, setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke wajah atau badan ya. Saya aplikasikan ke tangan. Nah, kemudian aplikasikan. Untuk pengaplikasiannya, teman-teman bisa dilakukan siang hari atau malam hari sebelum tidur. Nah, kemudian teman-teman bisa mendiamkannya ya, atau juga bisa selama 5 menit didiamkan lalu dicuci. Atau juga bisa didiamkan sampai teman-teman mau mandi ya teman-teman untuk membersihkannya. Nah, itulah tips cara memutihkan dan melembabkan kulit. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.